Komisi Satuan Reserse Kriminal Polresta Palembang menangkap seorang ibu yang tega membunuh bayinya sendiri dengan meletakkannya di dalam mesin cuci. Dari hasil pemeriksaan diketahui motif pelaku karena kesal sang pacar tidak bertanggung jawab atas kelahiran bayinya. Kepolisian Palembang menangkap ST yang bekerja sebagai babysitter di kota Palembang. ST diringkus saat ia berada di rumah majikannya di Jalan Telago, Kecamatan Ilir, Barat 2, Palembang. Pemilik rumah melaporkan ST kepada polisi beberapa jam setelah mengetahui bahwa pelaku telah membunuh anak kandungnya yang baru saja dilahirkan. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Siloam Palembang untuk diberi perawatan medis, namun naas nyawa bayi tidak tertolong lantaran diduga kehabisan oksigen. Kejadian tindak kekerasan atau kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di mana korbannya adalah anak kandungnya sendiri, pelakunya adalah ibu kandungnya yang kita temukan korbannya di dalam mesin cuci. Adapun motifnya ya sampai dengan saat ini